5 fakta mengejutkan di balik penjajahan Belanda yang wajib kamu ketahui. Sejarah berlanjut ketika tahun 1795 Belanda menjadi satelit negara Prancis Raya dan kemudian di tahun 1810 Prancis secara resmi menjajah Belanda di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Artinya, Belanda yang ketika itu sedang menjajah Indonesia, ternyata di saat yang sama mereka juga menjadi jajahan negara lain. Peristiwa ini terjadi bertepatan dengan masa Gubernur Jenderal D'Endels yang bertugas di Indonesia. Pendudukan Prancis baru berakhir di tahun 1815. Belanda menjadi negara penjajah dan dijajah di saat yang sama. Belanda merupakan wilayah yang menjadi bagian dari penjajahan bangsa Spanyol. Kemerdekaan mereka diawali oleh perang yang disebut sebagai Perang 80 Tahun, tahun 1566 sampai tahun 1648. Perang ini merupakan sebuah pemberontakan 17 provinsi di wilayah Belanda terhadap Raja Spanyol. Setelah sekian lama berperang, mereka kemudian memperoleh kemerdekaan tahun 1648.